Assalamualaikum sahabat Happycraft. Ini koleksi ini budidaya hasil penyangkokan mati panjang saya. Nah, ini adalah pencangkokan koloni dari stup yang hasil dari hutan. Ini sudah 2 bulan, ini 2 bulan lebih teman-teman, hampir 3 bulan untuk pencangkokan pawon kelanceng. Kita bisa pecah koloni dari sini. Jenis levis. Buat cangkok. Jenis levis teman-teman. Jin aja. Oke, kita lihat ya bagaimana perkembangannya. Oke, yang belum subscribe di channel Happycraft silakan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Nah, ini ada selang untuk masuk ke pipa stup. Pakai selang untuk memindah. Ini sengaja saya tutup biar tidak terlihat aktivitas tawonnya, biar lebih tenang. Saya coba lihat. Ini kita buka ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Hasil dari ada kantong madu. Pencangkokannya sudah terlihat madu. Tempat madu sama polen. Polennya juga. Untuk telurnya belum ya. Untuk ini kemungkinan sama koloni bisa dibuat topping kan mungkin. 3 bulan ya. Bisa juga untuk hasil penyakuan seperti ini lepas. Bisa kita manfaatkan untuk pecah koloni dengan aman. Dan kita sehingga nanti akan ada 2 koloni baru di pencakokan ini. Ini sudah terlihat lumayan banyak ya teman-teman untuk koloni. Karena untuk levi ini perkembangannya sangat lambat ya, tidak seperti jenis piroi. Sampai kita tunggu nanti perkembangannya selama 3 bulan teman-teman. Nah, ini kelanceng jenis levi. Banyak sekali ya di daerah Jawa ya teman-teman. Kita akan ini harganya relatif murah. Lumayan untuk kita belajar budidaya ya. Biasanya satu stup ini kisaran 100.000. Kalau yang sudah stup ini. Tapi kalau di peternak rumahan biasanya harganya 50-100.000. Itu dia berada di bambu biasanya. Alternatif untuk mendapatkan aktivitasnya levi. Nah, untuk levi ini perkembangannya tidak begitu cepat, tetapi lumayan untuk belajar peternak dan budidaya. Ini salah satu koleksiku yang masih ada di kayu. Kayunya masih ada 2. Saya masih punya 3 koloni yang ada di kayu sama ada di bambu. Ada juga biroi yang ikut di kemitraan di bambu ya. Ini yang ada di bambu. Pecah aja. Ini biroi. Nah, ini jenis biroi yang ikut kemitraan. 3 bulan panen, ada garansi juga, jadi lebih praktis ya. Itu untuk investasi juga bisa. Terima kasih ya teman-teman. Tapi kalau ini untuk perkembangan dari ini yang lokal yang levi untuk belajar budidaya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kalau yang koloni biroi untuk kemitraan kita juga bisa. Kita juga untuk belajar budidaya yang aman karena ada garansi. Oke, seperti itu untuk informasinya perkembangan dari pencakokan levi. Terima kasih. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.